Oke, selamat datang kembali di channel gue ya guys ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas untuk event yang akan segera hadir di tanggal 24 ini, hari ini tentunya di jam 3 sore nanti. Yaitu adalah event ini guys ya, ada skin Harith yang di resell kembali sama Moonton di jam 3 sore nanti, jangan lupa login. Untuk skinnya sendiri yaitu adalah skin M1. Nah, seperti ini guys ya. Untuk bundle M1-nya bisa kalian dapatkan tentunya buat yang belum sempat beli skin Hero Harith EVOS Legend. Dimana ini bundle M1 guys ya, M1 boy. Nah, di sini kalian bisa beli ataupun kalian bisa dapatkan di jam 3 sore nanti. Untuk mendapatkan skin ini kalian bisa beli dengan ini guys ya, total kurang lebih sekitar 2.283 diamond. Untuk mendapatkan semua item di sini, nah di sini untuk mendapatkan semua item ini kalian bisa mengeluarkan 2.283 diamond. Kalian akan mendapatkan tentunya yaitu skin Harith, border avatar, battle emote, juga di sini efek spawn, efek recall, dan juga efek eliminasi. Untuk eventnya sendiri akan hadir di tanggal 24 September hari ini, jam 3 sore nanti. Nah, jadi kalian bisa menggunakan diamond. Untuk diskonnya kemungkinan ada diskon guys ya. Kalian tunggu saja jika hadir di original server nantinya. Nah, untuk skin Harith sendiri di resell tidak lama ini guys ya, kurang lebih ya sekitar 2 mingguan lah akan di resell, dan kalian bisa dapatkan skin M1 ini yang belum kalian miliki tentunya. Dan jangan lupa di hari ini juga banyak sekali event, kita akan bahas nanti guys ya untuk eventnya. Jadi gue kasih bocoran sedikit saja, untuk M1 Championship Bundle sudah hadir, yaitu EVOS Legend Harith yang bisa kalian dapatkan tentunya dengan beli guys ya.